Selamat datang ke video sejarah semester 3. Untuk video kali ini, saya akan menguraikan sistem pemerintahan Republik Filipina. Pendahuluan, Republik bermaksud negara yang sistem pemerintahnya berdasarkan kuasa rakyat melalui wakil yang mereka pilih dan diketuai oleh seorang presiden. Frank Murphy yang dilantik sebagai Gubernur Jenderal Amerika Syarikat di Filipina menyokong kemerdekaan Filipina. Setelah Manuel Quezon mengetuai rombongan kemerdekaan ke Amerika Syarikat, Presiden pada masa itu Franklin Roosevelt bersetuju menerimanya pada masa Imbas 34. Akta Tahiti Smith-Duffel diluluskan dan kerajaan sementara Filipina ditubuhkan pada 4 Julai 1936. Filipina mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Gambar di kiri menunjukkan Manuel Quezon, manakala gambar di kanan menunjukkan Frank Murphy. Isi-isi penting. Pertama, selepas kedatangan Jepun, pilihan raya umum diadakan pada 23 April 1946. Pilihan raya ini bertujuan menentukan jawatan presiden dan presiden yang seterusnya. Antara parti utama yang bertanding ialah Parti Nasional, Parti Liberal dan Parti Modernis. Dalam pilihan raya 1946, Parti Nasional mencadangkan Sir George Millar sebagai presiden, Parti Liberal mencadangkan Manuel Rosas, manakala Parti Modernis mencadangkan Hilario Simon Carlo. Gambar di kiri menunjukkan Sir George Osmena, manakala gambar di kanan menunjukkan suasana pilihan raya 1946. Seterusnya, gambar di kiri menunjukkan Manuel E. Rosas, manakala gambar di kanan menunjukkan Hilario Simon Carlo. Kedua, kemenangan Manuel Rosas dalam pilihan raya 1946. Manuel Rosas mengalahkan Sir George Osmena, seterusnya mendapat mandat dan sokongan dari Amerika Syarikat. Beliau mengisytiharkan Republik Filipina sebagai sebuah negara merdeka pada 4 Julai 1946. Beliau menjadi Presiden Republik Filipina yang pertama. Video seterusnya menunjukkan suasana kemerdekaan Filipina pada tahun 1946. Reduced to poverty after Japanese occupation, the Philippines will receive reparations and free trade concessions from the United States. Manuel Roxas, newly elected to the presidency, takes the oath of office as a new era of prosperity dawns for the gallant people of the Philippines. Ketiga, Filipina mengamalkan pemerintahan Republik Demokrasi Berparlimen. Pentadbirannya dibahagikan kepada tiga badan, yaitu Badan Eksekutif, Badan Perundangan, dan Badan Kehakiman. Badan Perundangan terbagi kepada dua, yaitu Dewan Senat dan Dewan Perwakilan. Seterusnya, Badan Eksekutif diketuai oleh Presiden yang mempunyai kuasa eksekutif dan bertindak sebagai Ketua Kabinet. Badan Kehakiman diperintah di bawah Mahkamah Agung yang diketuai oleh Ketua Mahkamah Agung. Gambar pertama menunjukkan Badan Perundangan, gambar kedua menunjukkan Badan Kehakiman, dan gambar ketiga menunjukkan Badan Eksekutif. Keempat, Presiden dipilih melalui pilihan raya bagi tempoh masa 4 tahun sekali dan mempunyai kuasa veto. Kerajaan Republik Filipina diketuai oleh Presiden yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Presiden mempunyai kuasa veto dalam Kongres, namun begitu selaras dengan ciri demokrasi, dengan undi 2/3, Kongres berhak membatalkan veto Presiden. Kelima, demokrasi berparlimen di Filipina adalah mencontohi sistem yang diamalkan di Amerika Syarikat. Contohnya, Presiden dipilih melalui pilihan raya di seluruh negara. Republik demokrasi ini mempunyai seorang Presiden dan seorang naib Presiden. Presiden dan naib Presiden dipilih secara langsung dan mereka berkhidmat selama 4 tahun atau 1 penggal. Gambar di bawah menunjukkan Presiden pada masa itu, Manuel E. Rosas, dan naib Presiden, Elpidio Quirino, yang dipilih sejurus selepas pilihan raya 1946. Penutup. Presiden Filipina menjadi institusi penting bagi penyatuan negara. Presiden adalah tonggak kestabilan negara dalam memelihara sistem demokrasi di Filipina. Sistem Republik Demokrasi di Filipina kekal sehingga hari ini. Sekian, terima kasih.